Neng Pina, lagi ngapain Neng Pina? Lagi ngapain? Oh, udah lama di sini. Udah. Oh ya udah ya. Banyak gak ini dapatnya? Baru sedikit. Oh iya iya. Ini diganggu gak apa-apa ini? Gak apa-apa. Oke. Saya mau kesini ya mau melihat aktivitas Neng Pina sekarang. Lagi cari jamur supa ya. Iya. Supa jerami ya. Neng Pina, ini si jamur jeraminya mau diapain? Mau disatuin sama nasi goreng. Oh, nasi goreng emang bisa? Bisa. Saya baru dengar. Oh iya, iya. Di sini sama siapa di sini? Sama orang tua. Orang tuanya di mana? Di sebelah sana. Oh iya, jadi di sini sendiri dulu mau cari ini ya? Iya. Oke. Mangga dilanjutkan. Aduh. Oke teman-teman, sekarang saya mau bantu cari jamur jerami ya di sini. Bantu sini Pina. Neng, di sini nih ya, ada nih. Saya lagi cari sini ya. Biar cepet. Oke, kita cari ya jamur jeraminya kayak gimana. Nah, mana ya? Jadi teman-teman ya, kalau misalkan si padinya udah pada panen dan udah pada ditandur ya. Nah, kalau kayak gini nih, si jerami-jerami gini suka ada jamur jerami ya, jamur-jamur tuh banyak sekali, tapi ini kecil ya teman-teman. Nah, kayak gini ya contohnya, tapi ini masih kecil, saya belum dapat yang gede ya teman-teman. Aduh, susah banget nih teman-teman. Aduh, nggak ada di sini mah, nggak ada teman-teman tuh, ada yang satu ya. Oke, kita pindah aja ke situ dekatnya, dekat Neng Pina. Dan saya ini susah lewat, gak apa-apa. Oke, cuma satu ya teman-teman. Aduh, tuh Neng, aduh dapat satu. Nah teman-teman, kayak gini ya tuh, supa jerami ini enak banget ya, dan jarang sekali. Soalnya kalau supa jerami ya Neng, adanya ketika udah pada ditandur ya. Jadi posisinya si jeraminya udah busuk, si supanya jadi ya. Iya. Neng emang suka sama makan supa jerami? Suka. Sejak kapan? Wih, hebat tuh ya. Neng Pinanya dapat lagi teman-teman, banyak. Kalau saya tadi cari lagi susah. Di mana lagi Neng ada supa jeraminya? Mau pindah tempat gak? Apa di sini terus? Pindah. Kemana pindahnya? Nanti. Oke. Ini gak apa-apa kan diganggu? Gak apa-apa. Oke. Nah teman-teman, kita ikuti terus ya aktivitas Neng Pina. Katanya nanti mau masak si jamur jerami ini di sama jadi nasi goreng ya Neng. Di mana nanti dibuatnya? Di sebelah sana. Di saung itu ya, apa sih, gubuk. Teman-teman, jadi nanti si Nengnya mau masak ini di sana ya. Tuh, ada saung. Sekarang mau kemana Neng lanjutnya? Bingung ya, kemana?
Ada gak? Gak ada. Di sini mah kayaknya kering nih. Itu ada itu tuh. Mana? Oh iya. Udah hati-hati ya. Aduh. Di sini ternyata longsor ya teman-teman. Tuh. Longsor dikit. Udah belum, Neng? Udah. Udah. Sekarang mau digemanain ini? Mau dimasak. Dimasak. Oke. Teman-teman lanjut ya, katanya mau masak si ininya. Masih Neng Tina. Jalannya cuman lumayan ekstrim ya, teman-teman. Ini, aduh. Ya, harus hati-hati ini ya. Aduh. Lihat ini. Masih ada. Oke teman-teman, di sini pun enak sekali ya tuh. Jadi si padi-padinya ini udah pada gak ada dan udah musim tandur ya. Tuh, jadi emang mantap sekali dah di sini nih. Mau masaknya di sini ya teman-teman tuh. Oke, kita nunggu aja sekalian. Udah, Neng? Udah. Aduh. Capek gak? Lumayan capek ya. Terus ini digimanain? Dibersihin dulu? Iya, dibersihin dulu. Oke. Sekarang lagi dibersihin dulu ya, Neng? Gitu. Iya. Oke. Nah, teman-teman. Selagi kita nunggu si Neng Pinanya bersihin jamur jerami, dan saya mau ngebantu menyalain apinya ya. Oke, yuk lanjut aja. Sini kayunya nih, ini ya teman-teman. Oke, kita cari bambu ya. Ini ada bambu. Oke teman-teman, dan alhamdulillah sekarang si apinya udah nyala ya. Kita lanjut ke si Neng Pina. Udah Neng itu? Udah. Oke, dan akhirnya udah selesai ya itu. Untuk bumbu-bumbunya. Sekarang mau gimana ini nih? Jadi si Nengnya ini lagi mau, katanya mau bikin nasi goreng ya, Neng? Iya, Kak. Dan teman-teman ya, nah untuk pertama video kali ini saya bisa nge-vlog bareng bersama si Neng Pina. Soalnya kan video-video sebelumnya saya kontennya gak versi vlog. Nah sekarang saya versi vlog, dan kebetulan ketika saya mau kesini si Neng Pinanya lagi cari jamur jerami ya. Kebetulan sekali gitu kan, saya tadinya saya mau konten sama dia, dan tadi kata saudaranya dia lagi cari jamur jerami bersama orang tuanya. Oke teman-teman, nah selanjutnya si bumbu-bumbunya lagi di ini ya, digoreng katanya. Aduh, gerimis ya teman-teman. Kita pindah. Jamurnya udah dimasukin ya, Neng? Udah. Tadi teh jamur sama apa lagi? Telur ya. Terus selanjutnya mau dimasukin apa? Nasi. Nasi. Oke teman-teman, saya baru pertama kali ya lihat ini si jamur jeraminya.
pakai jadi nasi goreng ya, itu dicampur. Gak tahu gimana rasanya, nanti kita coba aja ya. Aduh, seneng kayaknya ini, senengnya jago masak ya teman-teman. Idaman banget buat para laki-laki. Neng udah punya pacar belum? Hah? Insya Allah. Belum punya. Belum punya atau punya? Jujur, jujur. Ada. Oh, ada. Oke, teman-teman, dan ternyata sininya katanya udah punya pacar, udah punya pacar ya. Tapi belum jodoh, belum tentu jodohnya ya, buat teman-teman yang suka sama Nukina ini. Karena dia belum nikah ya, masih gadis. Kalau jodohnya kan belum tahu siapa gitu kan. Nah, dan sekarang dimasukin kecap ya, Neng. Mantap. Makanan nasi goreng khas gadis desa ya. Enak sekali itu, aduh. Master chef ini mah. Neng Tina teh baru lulus sekolah ya? Iya. Lulusannya, lulus sekolahnya tahun berapa? Tahun 2021. Oh, berarti angkatan kemarin ya, Neng. Berarti si Neng ini angkatan corona ya, teman-teman. Aduh. Berarti sekarang kerja apa kuliah ini? Belum ya? Di rumah. Oh, lagi cari kerja gitu. Oke, teman-teman, jadi si Neng Tina ini katanya belum kerja dan belum kuliah karena dia baru lulus. Jadi keseharian Neng teh paling di rumah lagi bantu-bantu orang tua ya, Neng. Iya. Udah matang, Neng? Udah. Eh, teman-teman, si nasi gorengnya udah matang ya. Nasi goreng dicampur jamur jerami. Oke, alhamdulillah ya, teman-teman. Sudah matang ya. Kita coba nanti cicipi gimana rasanya makanan nasi goreng khas Neng Pina. Sudah matang, Neng? Sudah. Oke, teman-teman, alhamdulillah ya, si nasi goreng campur. Silakan, nanti mau dicoba. Sendoknya mana, Neng? Ini nih. Nah, ini ya. Coba dulu sama Neng, nanti sama Akang. Mantap sekali. Nih ya, teman-teman. Nasi goreng khas Neng Pina. Hei, mantap. Neng, coba nih. Ya. Jangan lupa baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Enak. Alhamdulillah ya, Neng. Oke, teman-teman, kita coba ya makanannya ini. Coba ya, Neng. Kita ambil ini ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Enak. Enak, Neng. Mantap sekali ya, teman-teman. Nasi goreng. Makanya di sawah ya, tuh. Saya lihat di keliling saya ini kawasan sawah dan di bawahnya itu ada sungai. Sini pesawahan ya, teman-teman, tuh. Sini juga ada rumah. Pokoknya enak sekali. Neng, terima kasih ya. Ini udah mengawalkan sebentar tadi dari perjalanan mencari supa jerami dan masaknya juga gitu kan. Pokoknya terima kasih banget untuk waktunya ya. Untuk ini saya mau pamit ya. Silakan dilanjutkan dulu. Dan teman-teman ya, dikarenakan si Neng Pinanya udah masak, jadi untuk vlog kali ini dicukupkan sampai sini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video saya. Ikutin terus perjalanan vlog-vlog saya dari YouTube Pucuk Labu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.